الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله khusus asas haji telah masuk modul yang ketujuh kan? Modul ketujuh dan tajuknya ialah wajib haji yang ketiga mabit di Muzdalifah yang keempat berada bermalam di Mekah dan Umrah yang kelima bermalam di Mina pada hari 11 dan 13 yang keenam kita melontar pada hari Tashrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi maknanya sempurna lah daripada rukun yang kita bincangkan berhaji 6 perkara dan wajib haji 6 perkara yang perlu kita lakukan dan Alhamdulillah ketika ini kita sempurnakan insyaAllah kita akan dapat haji mabrur insyaAllah. Okey, bagi memulakan program ini seperti biasa kita sama-sama bertahniah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak la syarika lak. Alhamdulillah. Jadi tajuk pada kali ini iaitu bermabit di Muzdalifah. Sebelum kita sentuh kepada Muzdalifah ini, kita ulang semula. Ya, ulang semula dari segi pelaksanaan haji. Kita tahu bahawa haji ini ada tiga perkara, tiga cara. Ya, sama ada kita nak buat cara tamattu ataupun cara ifrad ataupun cara qiran. Tamattu ialah kita melaksanakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji. Dalam bulan haji kita buat umrah dulu. Ya, maknanya dalam bulan haji lah. Bulan haji kita tahu bermula daripada satu Syawal sampai terbenamnya fajar 10 Zulhijjah. Maknanya ya terbenam fajar sebulan subuh lah 10 Zulhijjah. Ini tempoh ya. Jadi bermakna bila kita melaksanakan umrah awal, kalau mengikut tamu haji ataupun program yang dibuat oleh Malaysia, penerbangan pertama jemaah haji adalah 1 Zulhijjah. Mana lewat sebulan Syawal Zulhijjah. 1 Zulhijjah dah mula lah. Jadi ada jemaah haji kita yang terus ke Madinah. Kebiasaannya 1 Zulhijjah hingga 15 Zulhijjah jemaah akan berangkat ke Madinah. Kebiasaannya ya, maknanya mereka pergi ke Madinah dan mereka berada di Madinah selama 5 hari. Ini yang asasah 5 hari, ada package yang minta lebih daripada itu. Jadi kita tamu haji kita berada di Madinah 5 hari. Kalau dulu 8 hari. Ada yang mengatakan fadilat solat di Masjid Nabawi 40 waktu. Tapi nas tu tak kuat. Ya, maknanya ada yang mengatakan bukan setakat solat waktu tetapi setakat solat apa pun dapat 40. Jadi kelebihan ini pula. Jadi insyaAllah bagi kita, kita longgarkan sedikit, iaitu tidak tuntutan kita tidak macam itu. Kita nak dapatkan 40 waktu itu tidak ya, kita nak datang ke Madinah ini untuk ziarah makam Rasulullah dan kita ambil kesempatan setiap waktu berada di Madinah kita solat di Masjid Nabawi. Ini rebutan kita. Sebab apa? Kelebihan. Kelebihan kita solat di Masjid Nabawi ini iaitu kita sembahyang di dalam 1000 kali ganda
kelebihan atau popular daripada kita melaksanakan solat di tempat kita. Ya, 1,000. Kalau di Masjid Nabawi, 100,000. Masya Allah. Ya, 100,000. Tapi bila kita sebut keadaan yang macam ini, sekarang ini kita belum pergi menunaikan fardu haji. Bagi mereka, bagi kita lah, yang memang berazam untuk menunaikan fardu haji, kita nak lebutkan dari segi fadilat kelebihan. Kalau kita solat di Malaysia ni, kita sembahyang di rumah, seorang-seorang, kita dapat satu kelebihan. Tetapi kalau kita berjemaah, 27 kelebihan. Itu kita berjemaah ni rumah di sekolah. Tapi kalau kita berjemaah di solat, di musalah atau di surau atau di masjid, lebih-lebih lagi akan dihitung kelebihan. Bermula daripada mana? Daripada kita ambil wuduk di rumah, kita melangkah ke masjid. Ya, kita melangkah ke masjid. Ini kelebihan yang kita nak dapat supaya nanti insya-Allah Allah memudahkan bila kita berada di Madinah ataupun di Mekah, kita ambil wuduk di hotel, kita dapat kesempatan berjalan ke masjid dan kita dapat solat di masjid. Ya, dari sini kita mula praktis. Dan bukan bila kita datang ke masjid atau datang ke surau, kita ambil di bahagian-bahagian Mekah saja. Nanti besok kita sampai di Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram, susah mungkin. Dan kita nak sembahyang tempat Ka'bah, kita di sana tapi Mekah, kita nak tempat Ka'bah, nampak Ka'bah. Ya, kalau boleh di Madinah hari ini, Masjid Nabawi, kita nak sembahyang di Rondah. Di sini kita mudah berazam, kita praktiskan setiap kali kita doakan, ya Allah, yang Tuhan mudahkan aku bila aku di Madinah dan di Mekah, nanti aku dapat solat di bahagian harapan, di tempat-tempat yang diikut menjadi rebutan. Misalnya di Masjid Nabawi ini payahlah kita nak dapat raudah ni. Ya, selalu kita duduk sekejap semayang, lepas kita nak raudah. Ya, hari ini nak depan bahagian harapan, hari ini nak rebut kelebihan. Ya, merebut kelebihan. Baik, jadi bagi mereka yang terbangan awal maknanya satu Zulhijjah, dua Zulhijjah, mereka akan pergi ke Madinah. 5 hari mereka berada di Madinah. Kemudian perbangan awal grup yang pertama ini, bila sampai masa mereka 5 hari di Madinah, mereka akan bergerak ke Mekah. Ya, ke Mekah untuk apa dia? Jaga, mereka akan melaksanakan niat haji. Ya, nak buat haji ifrad lama ni. Kalau satu Zulhijjah lah katakan 5 hari perbangan tempat pertama, maknanya 5 Zulhijjah, 6 Zulhijjah, enam Zulhijjah nak masuk Mekah. Bulan kita nak berada dalam ihram, kebiasaannya mereka tidak akan membuat haji ifrad. Ya, kebiasaannya. Jadi mereka akan berniat umrah apabila mereka nak meninggalkan bumi Madinah ini untuk ke Mekah, mereka berniat umrah. Okey? Berniat umrah. Jadi apabila mereka berniat umrah saja, biasalah kalau kita sebutkan wajib umrah. Ya, wajib umrah, berniat, kemudian tawaf, sa'i, bergunting dan tafting. Ya, maka dia selesai lah umrah dia. Kemudian wajib umrah, mereka berniat di mana? Di mikat. Bila kita berada di Madinah ni, mikat kita di mana? Di Bir Ali. Dan tamu haji sentiasa mengingatkan, kalau boleh persiapan untuk melaksanakan niat umrah ini, biarlah kita lakukan di hotel. Ya, persiapan persiapan sunat sebelum kita berniat ihram. Jadi kita lakukan di hotel. Ya. Supaya kerana apa? Kerana banyak kesempatan kelebihan yang boleh kita lakukan. Jadi bila kita siap semua dan melakukan sunat, kita dah memakai pakaian ihram, baru kita pergi bergerak naik kipas. Selanjutnya kita berniat semasa kita naik kipas kita bergerak. Ya. Bila kita naik kipas, kita berada di mikat atau tidak? Memang kita belum berada di mikat, tapi kita boleh berniat sebelum mikat ataupun pada mikat itu sendiri. Kita boleh berniat sebelum mikat ataupun pada sebelum mikat, sebelum melepas mikat. Jadi bila kita berniat saja, larangan ihram 13 perkara, larangan ihram ini perlulah dijaga.
tidak boleh kita melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram. Jadi bila kita dah selesai semua, kita berniat, kita pergi bergerak menaiki bas pergi ke Mekah. Perjalanan daripada Madinah ke Mekah lebih kurang dalam 7 jam ataupun 6 jam perjalanan. Ya. Kalau tuan-tuan dan puan dah betul-betul siap sedia dan faham semua, ya. Jangan mempengaruhi lah, saya tidak tahu lah, kita tahu kita mempengaruhi orang lain. Kalau kita sampai di Mekah, kita kata, mari hari ini saya ada pengalaman, kita terus selesaikan umrah kita. Jangan. Ya, jangan. Kalau tuan-tuan nak pergi sendiri, silakan. Mana tuan-tuan faham. Dan katalah kita nak pergi umrah, kita dah faham dah selama itu perjalanan. Tetapi berhati-hati juga. Sebab kadang-kadang Allah nak uji kita. Ya, saya cerita pengalaman saya sendiri, saya sendiri. Ya, satu tahun tu, bila saya sampai saja ke Mekah, ya, saya terus pergi ke masjid. Pergi ke masjid, saya tawa. Kemudian saya pun nak pergi sa'i, nak cari tempat sa'i ni. Berpusing keliling masjid, tak jumpa. Tak nampak jalan ke Bukit Safa, tak jumpa. Masa tu umur saya tu juga dalam 30-an lah. Ya. Saya solat, semua sudah taubat, semua sudah hajat. Kemudian saya pandang ke apa, duduk termenung pandang ke apa. Lepas tu saya berdiri dia, tak nampak. Nah, ini reality. Jadi saya kata, Masya Allah, agaknya saya ni ada terdetik dalam hati kata. Saya kata, saya ni alam Mekah ni, kadang-kadang saya pergi. Mungkin lah, kita bercakap dalam diri kita, jadi Allah bagi cash. Dan supaya ingat, kita tak boleh nak rasa hebat di Mekah ni. Walaupun kita tahu, banyak kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pergi nak masjid, nak pergi ke masjid tu, ya, kita banyak beristighfar, ya, banyak kita ucapkan Alhamdulillah dan sebagainya. Jangan ada sedikit terdetik dalam perasaan kita yang kita ni hebat lah, kita dah tahu. Ha, jadi bagi tuan-tuan yang ada betul-betul dah bersiap sedia di sini, dah faham sungguh, ya, bila sampai saja daripada Madinah sampai ke Mekah, ada di antara mereka yang sampai-sampai saja letak break terus pergi masjid. Kadang-kadang tengah azan, kadang-kadang dari luar satu jam lagi tengah azan, ya? Jadi dia terus pergi. Kita pergi sendiri. Jangan kita mempengaruhi orang lain. Sebab apa? Bisa kita tak mahu, kita akan pecah. Ya? Okey. Yang ada pergi-pergi, selesai kan? Dah selesai, mereka dah tak ada lagi larangan dalam ihram. Dan bagi mereka yang belum lagi, mereka akan berangkat di hotel. Kebiasaan kalau satu kali kita akan selesaikan umrah kita selepas isyak. Maknanya habis solat isyak, maknanya kalau sampai sebelum maghrib, kita sembahyang maghrib di hotel, kita sembahyang isyak di hotel, kemudian kita bergerak ke masjid untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Itu keadaan yang diatur. Kenapa? Kerana dalam keadaan itu cuaca dia agak selesa. Dan kalau siang hari panas, jadi keadaan selesa dan orang dah ramai balik untuk berehat. Jadi kita pergi waktu lepas isyak, dan lepas isyak untuk selesaikan. Baik. Bagi mereka yang pergi secara bersendirian, mungkin mereka pergi atas suami isteri lah. Ya, suami isteri. Jadi beritahu si isteri atau si suami, beritahu kalau siapa yang selesai dahulu tawaf, tunggu ke mana? Ha, tunjukkan tempat. Yang mana nak tunggu? Kadang-kadang kita sendiri ambil gambar. Ambil gambar tiang yang tu kita, kita ambil gambar. Kemudian kita selesai. Mana tahu dalam masa kita tawaf itu terputus. Ya, kita tak tahu. Walaupun kadang-kadang ikhtiar kita, isteri kita akan pegang kita punya kain ihram. Ya? Ataupun sebagainya lah. Tapi mana tahu kita buat persiapan. Kalau Alhamdulillah kita selesai bersama, Alhamdulillah. Kalau terputus, di tempat itulah mesti salah seorang daripada pasangan itu tunggu. Buat perjanjian macam itu. Dan kasut kita pun sama juga. Kasut kita kena letak di kawasan yang disediakan kotak. Ada kotak-kotak kasut, sleeper, letak. Tapi pengalaman saya tahu sudah, Masya Allah. Ya? Banyak kali
Tapi pengajaran pada saya ialah semasa saya buat lawak wadah. Semasa saya dalam keadaan di mana saya tak mahu sulit satu sen pun, saya pergi saja macam tu. Lepas tu saya tawar-tawar saja, saya tak boleh pergi tempat yang saya tak masuk. Tak boleh. Saya keluar masjid pusing, bau jumpa tempat kasut tu, tengok tempat kasut tak ada. Ataupun saya salah letak, ataupun mungkin orang ambil. Saya tahu dah pasti. Jadi saya terpaksa berjalan kaki dengan tak puas simbol ni. Dengan kaki saya lama, jauh. Sampai kaki saya dah sakit. Bukan sekadar sini tu, saya nak pergi ke hotel tempat saya duduk tu dekat Ajanar ya. Jauh, lebih kurang 900 meter. Saya dah rasa kaki saya sakit. Dengan harap, dengan muka tak tahu ni saya jumpa orang Indonesia. Saya minta dia pinjam. Saya minta dia 5 riyal. Jumpa dia, saya kata minta maaf lah, simpul saya dah tak ada, saya nak beli simpul. Ya, minta 5 riyal. Dia pandang saya, dia bagi 10 riyal. Saya dah 5 riyal. Saya minta 5 riyal. Sebab saya tak pernah beli, sebab selalu hilang. Jadi saya minta 5 riyal lah. Dia pun bagi 5 riyal. Ya. Saya pun cari kedai. Kedai semua 10 riyal. Selalu saya beli 5 riyal. Ini kali 10 riyal. Saya jalan. Akhirnya buku juga lah yang 5 riyal. Di situ. Pengalaman ni kita tengok di sini lah. Ya. Maknanya, kita dah sampai di Mekah ni, walau kita pun ada macam-macam. Dalam keadaan itu Allah uji kita, supaya diingatkan kita, kita tak ada apa-apa. Ya? Terpaksa kita rasa malu ni, nak minta pinjam, nak minta duit dengan orang ni. Selalu orang yang kita duit banyak, kita tak ada duit. Dari hotel kita ada, dalam jasa haji kita ada. Tetapi kita terpaksa mengemis ke orang lain. Di situ Allah letakkan kita supaya kita dapat merasai bagaimana kerdil yang kita dengan Allah SWT. Ini pengalaman kepada saya. Banyak saya pengalaman ini. Tapi apa pelajaran yang kita boleh ambil, kita ambillah. Jadi maknanya simple ini, bila kita sampai ke hotel, dekat masjid, kita letakkan tempat, kalau boleh tempat simple itu, kita buat sendiri ucap dia, tulis nama kita. Dia pernah berlaku, saya juga kadang-kadang, bila dia tengok simple itu, ini simbol saya ke simbol? Bukan ni. Was-was dah. Dah was-was. Jadi, apa kita akan kira? Elok ni, jangan kita ambil orang punya. Kalau betul kita punya, tak apalah. Tapi kalau kita ambil orang lain punya, lagi masalah pun kita. Jadi, kita tak ambil. Ini banyak benda yang menyebabkan kita jadi sebuah salah. Jadi, kita buat keputusan, tulis nama kepada ucap simbol itu dan tempat kasut ke nombor. Dia ada setiap tempat yang menunggu. Ambil gambar menunggu tu. Ini tempat situ saya. Tempat balik nanti kita didik lah besok. Tempat lain nak tetap. Kan? Jadi cara macam tu. Dalam keadaan. Hanya saya pengajaran saya. Mungkin keadaan kita banyak berpikir. Ya? Sebab kita nak pergi Masjid Haram ni sekarang ni. Bukan senang. Susah. Nak pergi satu jam lebih awal. Kalau kita nanti tutup. Dan kita pergi pintu ditutup, kita kena berjalan. Ya, berjalan. Dan keadaan kita itu kemungkinan kita rasa tak selesa. Dan situlah Allah uji. Sama ada kita mohon kepada Allah ke atau kita terus bergerak cara tindakan kita sendiri. Ini sebab kita ada perkara-perkara yang bila kita lakukan sesuatu perkara, misalnya contoh kita nak masuk kot, bidik dan pintu nombor satu bisa ditutup. Tak boleh masuk ni. Macam mana perasaan kita? Kita rasa kecewa kan? Bila kecewa kita tu, kita baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekadar orang meninggal saja. Dan setiap kecewa, perasaan hati kita kecewa, kita kembalikan kali ini kepada Allah SWT. Ini banyak perkara yang perlu kita lakukan. Okey, baik. Kata kalau kita dah selesai tawaf, alhamdulillah kita tak berpisah. Lelaki suami isteri tak berpisah. Ini yang untuk isteri ni. Yang tidak melalui
aturan ataupun program yang diatur oleh pihak maktab itu. Kita pergi sendiri. Sekali lagi saya ingat, jangan mengaruhi orang lain. Sebab susah. Nah, pastinya kita sama istri sepasang ini tidak pun berpisah pun pun susah, apakah lagi membawa orang lain? Kan? Nah, kita bawa sendiri. Okey, dah selesai ni, pergilah tawaf. Pergi sa'i. Sa'i pun macam itu juga, janji. Dah sudah selesai, tunggu dekat mana? Dekat Bukit Safa memang tak boleh tunggu. Orang terlalu ramai. Jadi kita cari satu tempat di bahagian yang terkasih sikit, suruh dia tunggu dari situ. Okey, dah selesai, okey. Maknanya, selesailah. Ya, kita dah tawaf, kita dah sa'i, maka kita melaksanakan satu lagi rukun, iaitu kita bergunting ataupun bersyukur. Ya, maknanya bergunting ini seafdalnya kita gunting di sendiri dah. Lepas itu kita gunting orang lain, pasangan kita. Maka syarat bergunting atau bersyukur ini ialah kita menanggalkan 3 helai rambut atau lebih. Ya, apa cara sekalipun. Sama ada kita ambil gunting atau kita cabut atau kita gigit dan sebagainya. Janji dia melepasi 3 helai rambut atau lebih. Rambut di bahagian kepala, bukan di bahagian pipi. Ada yang menyambang, senang katanya cabut dengan cabut, tak boleh. Maknanya di kepala di bahagian atas. Bukan maknanya mesti dipangkal rambut. Tak kira lah di ujung rambut ke. Tapi mesti 3 helai. Jangan pula ambil 1 helai, kita potong pula 3. Ini nak jadikan dia 3 atau lebih, tak boleh. Syaratnya di situ. Walaupun kita nampak macam belakang, tapi ada orang dibuat. Ada orang dibuat, tak tahulah macam mana kreatif. Bila sampai kat sana, ada yang kreatif ni dibuat. Jadi kita ingatkan, syarat berputih ialah 3 helai rambut, ataupun lebih, maka terlaksanalah kan rukun umrah yang ke-4. Lepas tu tertib itu, maknanya setiap perlakuan yang kita buat daripada niat sampai kita berputih, dia berturut-turut-turut. Maknanya tidak ada rupa seperti mana haji. Selesai. Bila kita dah selesai, yang grouping tu macam tu juga. Yang grouping dia bergerak. Lepas tu, sipur biasanya pihak raksasa akan adalah hantar dia. Dia kata, okey, sipur semua bagi kat dia. Nanti dia akan ambil sipur ini, dibawa ke Bukit Marwah. Bila kita tawaf, kita tak perlulah sipur kita. Kita pergi sa'i, selesai sa'i di Bukit Marwah, nanti dia akan bagi. Tetapi kita kena sediakan ujang. Jangan ambil sipur itu masuk saja. Lepas sampai dekat dia, dia tuar saja sipur itu, malah kita tak dapat cari pasangan sipur kita. Masukkan dalam ujang. Masukkan dalam ujang. Hanya yang saya nak ingatkan kepada mereka yang berbukti ini, kebanyakan jemaah yang saya lihat, mereka bergantung kepada mukawif. Masa bergerak daripada hotel ke dataran masjid, ustaz akan bawa lah. Ada masa dia akan cerita lah, aku nak kumpulkan semasa sampai di masjid, macam mana. Lepas bila dia sampai di dataran, pihak masak tak buat package apa ni, sorry, buat pihak mutawif. Mutawif akan bawa. Dia bawa, dia akan baca doa. Dia akan laksanakan tawaf dan sa'i. Dan jemaah haji ramai-ramai ni akan bekerja ikut mutawif ni. Ini satu masalah kena jaga. Bila kita nak tawaf atau sa'i, kita jangan terpesong niat kita, terpesong tujuan kita. Iaitu tujuan apa? Kita tujuan untuk tawaf. Bukan tujuan kita nak kejar mutawif. Tengok mutawif dia jalan laju. Sebab apa dia dah jalan laju? Selepas kita punya grup ini, ada grup kain. Dia nak kejar grup. Satu grup dia kena dibayar. Dibayar oleh negara yang sama ini, dibayar. Kalau dia dapat satu hari berapa grup, dia dapat banyak bayaran. Ini masalah juga. Dalam pelaksanaan ibadah sekarang ini, ramai yang dah komersialkan, dah diperniagakan sebagai pendapatan. Tuan-tuan mungkin tak dengar. Nanti ada orang nak pergi haji ni, dia kata, kita susah nak pergi haji, merayu pun susah, atau sedar merayu pun kita mengharap. Dia kata, saya nak pergi umrah ni, Tuan boleh bagi saya hajat tu, doa tu saya akan doakan. Dia namakan sebagai balance haji. Balance doa. Macam kereta, kita parking depan, ada orang bawa kereta tu,
cari sok kaki kita duduk saja. Nanti nak balik nanti dia ambil kereta kita tak tempat kita. Ini doa ni dia tolong doakan. Bukan free, ada charge. Ada charge. Dia kata kalau nak doa dekat mutazam sekian bayaran. Kalau nak doa masa saya tawaf dan sa'i sekian bayaran. Ada. Ini dia negosialkan. Kita berdoa lebih berkesan ya. Kita sendiri yang berdoa. Ada orang kata saya ni kalau nak doa saya ni banyak dosa sangat. Ya, banyak dosa. Jadi saya nak jumpa kalau boleh ustaz-ustaz lah tolong doa dengan saya. Kalau kita dah banyak dosa, jangan kena bagi. Iaitu kita bertobat. Sebelum kita nak berdoa ni kita bertobat. Ya, bertobat, sembahyang surat taubat dan sebagainya. Ya, lepas itu kita berdoa. Lebih berkesan kalau hal-hal kita, kita boleh. Ya, tapi kalau soal hak keperluan-keperluan jamaah, ramai, seelok-eloknya orang yang dikatakan ustaz-ustaz lah. Ya, misalnya kita nak sembahyang solat hajat untuk turun hujan, ya, kita ni tak berlaku sangat. Tapi kita boleh ikut kan? Orang tu alih alih lain lah, ulama-ulama dan sebagainya. Tetapi bagi keperluan diri kita sendiri, kita mohon. Kita mohon. Dan ada cara. Kalau kita rasa kita banyak dosa, alhamdulillah. Adalah lebih baik bagi mereka yang sentiasa melakukan dosa, tetapi mereka tidak lupa untuk bertaubat, daripada orang yang rasa-rasa diri dia tidak banyak dosa dan dia tak pernah bertaubat. Biarlah kita rasa kita berdosa, ya, dan kita bertaubat kepada Allah SWT. Jadi itu cara dia. Okay? Jadi maknanya kita dah selesai umrah, maknanya kita duduklah di Mekah. Ya? Di Mekah ni yang sebenarnya fadilat kelebihan dia 100,000 ni. 100,000 ni kadang-kadang orang rasa kita sembahyang kalau di Malaysia satu waktu satu pahala kita dapat. Kalau di Masjidil Haram kita dapat 1,000 pahala. Apa itu pahala? Ya? Apa itu pahala? Dalam segi ibadah ini dia membentuk diri. Dia membentuk diri. Kita dah belajar dah modul yang keberapa berkaitan dengan setiap orang nak pergi haji ni adabnya sama sekali ialah membersih diri, mesti membuangkan sifat-sifat maslumah. Kemudian kita menanamkan atau masuk dalam diri kita sifat mahmudah. Ya, sifat maslumah apa? Kita suka nak marah. Pasal apa kita suka nak marah? Kita rasa kita perlu marah orang. Pasal apa? Sebab kita ada kelebihan. Contohnya, ada di antara jemaah haji, dia marah pada staf orang haji. Seolah-olah dia tahu segala-galanya. Orang tamu haji dia tak tahu. Ada macam tu. Ya? Sampai dia kata, apa macam ni? Dah berpuluh-puluh tahun bawa orang pergi haji. Ini pun tak dapat selesai. Kata. Masalah bahasa satu contohnya. Ya, daripada Mekah ataupun daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina, biasalah ada bas yang sesat. Dia marah pada sebab orang haji. Seolah-olah dia tahu macam mana. Sehingga kan dibicarakan kalau macam tu, kita lantik pemandu bas orang Malaysia. Cuba fikirkan. Orang yang bawa bas ni dia telah dilatih. Dan pengalaman dia membawa pergerakan antara Arafah, Mina, Muzdalifah dan sebagainya, mereka dah mahir. Kalau kita bawa pemandu dari Malaysia, dekat sini pun boleh sesat. Kan? Ha, ini kadang-kadang dia cakap tu, seolah-olah macam dia betul-betul faham. Betul-betul tahu. Marah. Jadi kita nak elakkan. Ha, bila kita berada di Mekah nanti, lepas kita selesai umrah, selain daripada kita buat umrah beberapa kali, ataupun selain kita tawaf sunat beberapa kali, ya, kita kena muhasabah diri juga. Sekarang kita dah muhasabah, kita dah buanglah banyak sebab-sebab rumah ni, sebab-sebab kecil. Tapi di sana, di sana banyak perkara yang boleh kita lakukan. Misal contoh, kita elok beratur ni, elok beratur, nak naik kek kita beratur disiplin, nak ambil makanan kita beratur, tiba-tiba ada orang pula potong kiu. Hati kita dah, tak marah ni. Jadi kita pergi, ya Allah, ya Tuhan ku, aku ampunkan dosa aku. Kenapalah depan aku dia potong kiu? Kenapa tidak orang lain? Jadi kita letakkan. Lepas tu
positif kan. Eh, jangan dia ini kalau dia ini dia membara. Saya pernah cakap di sini, tak pernah saya alami peristiwa jemaah haji pukul ustaz. Pukul ustaz. Setakat tujuh-tujuh jam ini biasalah. Ini pukul ustaz ni. Tak pernah lagi. Pukul petugas hotel. Tumbuk. Tahu sudah berlaku. Ya. Tak masuk ke polis lah. Tapi alhamdulillah Tuhan nak memudahkan. Kalau masuk kes polis, jemaah haji akan ditangguh balik. Sebab dah selesaikan kes, kena ada jemaah haji. Jemaah balik nanti, dia kena tinggal lagi. Bila dia tinggal, tak tahu haji yang menguruskan dia. Jadi banyak perkara yang menimbulkan kesusahan apabila kita lanjutkan perkara ini. Ini berlaku. Jadi sifat marah ini kena jaga. Ya? Kena buangkan apa masalah yang kita hadapi, kita positifkan. Ini penting. Banyak perkara. Depan mata kita. Kita nak insyaAllah, kalau kita dapat menaikkan haji, kita tidak akan banyak berada di hotel. Selalu ni kalau berada di hotel ni, dia banyak cerita yang bukan-bukan lah. Ya, banyak cerita bukan-bukan. Kita di hotel, Masya Allah, adalah lobby, ada safety dan sebagainya, ada wifi, duduk main-main internet, duduk-duduk kawan-kawan, duduk sembang. Ya, bersembang. Setakat itu je. Kita habis duit kita, habis masa kita, ya, kita ambil keluar. Ke masjid, kita jumpa orang. Ya, jadi dalam masa itulah yang sebenarnya di dalam masjid banyak perkara yang boleh kita lakukan untuk kita muhasabah diri, untuk membersihkan diri kita. Kadang-kadang kita rasa macam apa? Rasa kita ni tak perlukan apa-apa. Ya. Tiba-tiba datang orang bawa air zam-zam bagi kita. Masa itu kita rasa ya, bagaimana keperluan. Pasal penjemaah hari dia duduk kat staff ni, dia tak nak bangun dah. Sebab bila bangun nanti orang lain ambil kan, ambil tempat. Jadi dia tak bangun. Jadi ada orang yang sanggup. Korban dia tempat dia, dia bergerak di mana-mana, dia akan ambil air zam-zam, dia akan bagi penjemaah. Ini banyak benda yang boleh kita lakukan. Ya, ada orang yang bawa plastik sebut kali. Ada sisi kan, bawa plastik, bawa tisu. Tengok orang batuk, kat sana batuk dengan kafam ni, tak sunyi lah. Sekejap sana batuk. Sekejap sana batuk. Bukan faham. Ada yang disiplin tu diludahkan tak sepertangan dia. Tapi kalau kita dapat bagi dia plastik, bagi tisu, dia ludah dalam tu. Dalam plastik dan tisu. Disimpan. Sampai keluar nanti dia akan keluar. Ini cara yang kita berkomunikasi dengan memberi. Saya pengalaman saya beberapa tahun sudah, ada satu kawan, dia beli banyak gula-gula Hex. Gula-gula Hex, bukan dia nak promotekan Hex tu. Tapi gula-gula tu dia boleh berlega dekat batuk. Jadi dia tengok orang batuk dia bagi. Kita boleh dah beli apa gula-gula lagi.